Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini akan mencoba bermain sebuah game yang direquest oleh Gan Anwo. Dan katanya game ini teman-teman sempat menjadi game yang sangat viral sekitar 1 bulan lalu di TikTok. Membutuhkan keberanian dan nyali yang tinggi untuk gua untuk memutuskan bermain game ini menggunakan headset. Karena banyak orang bilang di TikTok game ini sangat-sangat sungguh mengerikan, sehingga membuat bulu kuduk gua merinding, jantung gua berdebar-debar, dan juga bulu yang di bawah perut makin mengkeriting. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita akan pilih bahasa Inggris di sebuah game yang bertajuk Father's Day atau Hari Ayah. Welcome semuanya. Sebelum kita mulai, kita absen dulu guys. Absen, ada Ilham, ada Ragil, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Muhaimin, ada Gibran, ada Mahfud, ada Sarah, ada Zaput, ada Bocil Caper, ada Bocil Absen, ada Kontolodon, ada Beranak Megalodon, ada Rachel, Alif, Cleo, Wiki, aduh Bocil Horror 10 menit menyerang lagi. Guys, ada Aldi, ada Minato, ada Bocil Caper, ada Bocil Kurang Kasih Sayang Orang Tua, ada Dani, ada Rizky, Ardi, Raman, Rasya, Colit, Brian, dan juga Rika. So, langsung saja kita akan mulai game horror yang sempat katanya viral di TikTok 1 bulan lalu yang direquest oleh Gan Anwo. Father's Day, let's go. Oke guys, langsung aja kita mulai teman-teman ya. Anjir gelap banget cuy. Suara game pas kan ya? Oh, udah main guys. Gak ada cutscene, gak ada opening. We're right into the game immediately. Yang artinya kita langsung masuk ke dalam gamenya. Oh, bang, bocil gelap menyerang. Emang gelap kocak. Oke, ada sebuah rumah ya, ada sebuah gubuk di depan sana. Kenapa game ini bisa viral di TikTok? Gua nggak tahu ya. Kita akan ungkap sama-sama teman-teman ya. Telat gak bang? Enggak, lo bang, halo. Wah, feeling gua nggak enak guys. Oh my god, kita makin dekat dengan rumahnya teman-teman. Hey, hey! Anjir, giat. Oke, apa yang membuat orang-orang kembali ke masa lalu? Mengapa mereka tidak bisa ikhlas melepaskan dan juga move on, maju melangkah ke depan? Ada cewek tadi, ada cewek hot ya, ada cewek hot teman-teman. Parental home, kencan pertama, lalu keluarga piknik keluarga, pergi ke kota sebagai anak kecil dengan semua ingatan masa lalu yang indah. Tapi kamu hanya mau ingin bahagia sekarang, dan jika tidak, memori-memori itu akan pergi dan akan sirna. Jika kamu mau kembali ke sana dan kembali bahagia, tapi kamu tidak bisa. Ngemeng apa ini guys? Oke, bagaimana cara memperbaiki satu kesalahan yang fatal dan merubah dunia? Wah, keren juga ada narasinya. Gue kira gak ada intro ya. Pil, kamu harus apa? Harus apa? Wah guys, masih bilang horror 10 menit, ada chapter-chapternya guys. X1, masa lalu tidak bisa dirubah. Sekarang saatnya lepaskan masa depan. Masih bilang horror 10 menit, bocil horror 10 menit. Ada chapter-chapternya bro. Oh, udah main guys. Suara game pas ya? Suara game pas kan ya? Emang gelap guys. Oh, mau digedein, berani kalian. Gue gedein suara gamenya, oke gue gedein ya. Gue gedein tuh suara gamenya ya. Oke, kita ada di sebuah rumah teman-teman ya. Rumah yang cukup besar dan cukup indah. Mungkin ini apartemen. Oh, ini apartemen guys, bukan rumah guys. Ini apartemen cuy. Apartemen ini guys.
Kenapa game ini bisa viral di TikTok? Apakah kisah nyata? Biasanya viral-viral di TikTok tuh kisah nyata, guys. Oke, jam menunjukkan pukul 22.40. Haruskah gue keluar dari apartemen ini? Aduh, tar lu jangan caper lu, bocil 10 menit, lagi takut nih. Hei, kaget gua anjir. Oke, ini gara-gara pakai headset ya, suaranya bikin kayak. Oke, polisi mencari anak kecil. Dia tidak pulang setelah dia berjalan cukup panjang dari rumahnya. Namanya JJ, umur 10 tahun. Tingginya 51 meter. Tubuhnya ya lumayan berisi ya. Matanya berwarna abu-abu dan terakhir terlihat hari Senin bulan Juni tanggal 19 tahun 2000. Oke, hubungi polisi. Apakah informasi itu penting? Informasi tentang anak yang hilang. Terus ngapain nih? Oh, bel apartemen ya, bel apartemen teman-teman ya. Sepertinya harus ada yang kita interaksi. Tapi gue nggak tahu itu apa. Oke, ada sebuah foto-foto. Oh, apa ini? Oh, nice. Ini yang kita butuhkan ya, teman-teman. Lah kok terbuka tadi ketu? Enggak, tadi emang kebuka, guys. Grafiknya bagus ya. Grafiknya bagus, guys. Guys, game 10 menit gak mungkin grafiknya bagus begini. Dan kalian yang remeh-remehin game 10 menit, teman-teman ya. Jangan meremehkan game 10 menit. Game 10 menit dicintai bocil-bocil, coy. Yang nonton minimal 400 ribu mulu, guys, game 10 menit, guys. The Boy. Anak kecil yang hilang 6 hari lalu ditemukan oleh warga setempat. Dan dia ditemukan di tempat yang terbengkalai ya, di dekat taman. Menurut anak kecil itu, dia itu di kidnap, diculik oleh seseorang pria yang berdandan seperti badut saat dia liburan dengan ayahnya. There is a maniac operating in our area who kidnap children. Ada orang gila yang... Oh, ada orang gila, guys, di sekitar rumah kita, guys. Alright, informasi yang cukup membuat kita takut ya. Informasinya itu bikin takut warga justru, informasi-informasi gitu, guys ya. Dikabarkan di komplek kita tuh ada orang psikopat, ada maniak. Guys, rahasia-rahasia negara, guys. Rahasia-rahasia apapun itulah. Jangan disebarkan ke warga, guys, karena itu membuat warga cemas, cuy ya. Wah, ada ini juga, ada Alkitab juga, guys. Alkitab juga, nih kemana ya? Oh, ada suara dari kiri, cuy. Ada suara dari kiri, guys. Wait a minute. Buzzer apa sih, guys? Buzzer apa, cuy? Itu emang benar. Sebentar, gue gedein lagi nih suaranya biar pada meninggal, cuy. Guys, tadi yang ketutup loh. Serius, tadi ketutup nih, guys. Oke, tidak ada waktu untuk terdistraksi. Sekarang kamu harus melanjutkan pekerjaan proyekmu ya. Ah, proyek apa yang kita kerjakan, bre? Aku sudah bertahun-tahun membuat time machine, mesin waktu. What? Are you kidding me? Yang bener aja. Mesin waktu. Guys, MC kita menciptakan mesin waktu, guys. Need to pick up the order for my son, untuk anakku. Oke, bisa diputer-puter kah, teman-teman? Gak bisa ya, teman-teman, ya, gak bisa diputer-puter. Tapi gue mendengar ada bell yang atau telepon yang berbunyi, teman-teman ya. Suara game udah pas ya? Gue nggak bisa ke pintu itu, guys. Oke, guys. Oke, suaranya dari kiri. Headset gue menunjukkan suara dari kiri. Oh, dari pintu ini ya? Oh ya, ada yang ketok-ketok, cuy. Who is that? Oh, ada paket. Oke, kita coba simak paketnya, teman-teman ya. Tutup dulu nggak sih pintunya? Oh, nggak bisa, guys, nggak bisa ditutup, guys, serius, guys. Nggak bisa ditutup, cuy. Silenil, oh iya, mirip silenil ya. Oh, mungkin paket ini kita gunakan untuk melanjutkan project time machine kita ya, teman-teman ya. Project mesin waktu untuk teleport, guys. Oh yes, sir. Alright. Apa ini?
Oh, dicolok di situ, cuy. And then what? Oh, oke. Oke, mesin waktu ya. Hey! Anjir, portal menuju. Guys, pintunya tertutup, guys. Apakah kita pindah waktu, guys? Itu kita ke masa depan atau ke masa lalu? Suaranya yang bikin kaget, kocak. Oke, kita coba lihat surat-surat. Guys, surat untuk anak kita kenapa berdarah? Apakah ini masa depan? Oh, shit, man. Guys, apakah itu anak kita, guys? Kenapa ada tulisan... tulisan A terbalik, guys. Lihat ya, coba gue berusaha putar ini, teman-teman ya. Lihat nih, A terbalik, guys. Apa itu maksudnya A terbalik? Kalau dibalik jadi A. A. Apakah artinya A adalah... Bang, ada viewer cewek, serius. Apakah kita artinya harus memilih A gitu? Eh, jangan ini aja, gak usah jokes-jokes screenshot ya. Bentar. What should I do now, man? Pasti ada sesuatu yang bisa diinteraksi, guys. Ah, Troy, gue harus ngapain ini? Oh, ini kali. Ah, itu dia. Lo. Ah, amin, artinya ah, amin. X2, oh, that's it, X1, that's it, bro. That's so fast, bro. Mereka pikir aman di dalam. Henry, pukul 3 pagi. Henry, coba lihat di rumah ini. Ada anak yang hilang di taman sekitar. Kita butuh petunjuk. Oh, ini tentang anak yang hilang, guys. Henry, baiklah, aku terima. Oh, bisa lari sekarang, guys. Nice. Lalu apa hubungannya dengan orang yang buat mesin waktu itu ya? Sial, aku kehilangan senterku. Oh no, ih bagus banget grafiknya, teman-teman ya. Masih bilang game horror 10 menit. Oke, gua ambil gasoline, guys. Gasoline kita. Oh, kita polisi, guys. Senter kita di mana ya? Cotoh yang bilang 10 menit, kocak. Bang, suara game kegedean. Eh, serius, suara game kegedean apa kekecilan, guys? Eh, yang benar. Aduh, what the hell, guys? Guys, suara game kekecilan apa kegedean? Voting nih, voting dulu ya. Tar dulu nih, biar nih kalau gamenya panjang kita bisa pas. Kegedean. Gedean. Pas kegedean. Oke, pas atau kegedean aja ya kelihatannya, teman-teman ya. Oke, voting dimulai sekarang. Jangan bikin gua keder deh, lagi takut juga. Oh, terlalu gelap, guys. Gua enggak bisa melihat tuh. Mata gua. Oh, pas, sudah pas tuh 80%. Bocil, remaja, dewasa bilang pas ya. Apa ini? Lah. Senternya digantung depan rumah, kocak. Polisi, open the door. Bang, suara lu kegedean. Emang iya begitu, guys. Namanya juga konten creator gaming, suara kita yang lu harus lebih dominan lah. Mau dibukain, coy. Hey, open the door, man. Buka pintunya. Ada anak yang hilang yang harus diinvestigasi. Ini kayak trailer ya. Ini kayak rumahnya Trevor nih, guys. Kayak five rumah Trevor, cuy. Aduh. Oh, liat pintu belakang kali ya. Emang caper tuh, bang. Bocil 10 menit, iya. Hei, buka pintunya, kata Henry. Aduh, ini bukan. Ini hanyalah rumah terbengkalai biasa. Tidak ada orang yang hidup di sini selama bertahun-tahun. Baiklah. Take a look around, kata dispatcher. Oh, dispatcher tuh orang yang mengirim kita ya, karena kita kan polisi ya, teman-teman ya. Berarti kita harus eksplorasi, coy. Ini rumah DP 0%. Woi, apa tuh? Ada sesuatu, guys. Ada sesuatu di depan sana, teman-teman. What is that? Tuh, feeling gue gak enak nih, guys. Ini satanisme kah? Hal terakhir yang aku minta kepadamu adalah bantu aku. Bantu aku kembalikan mereka. Anjir, ini game yang viral di TikTok loh, guys.
ini tidak berfungsi, ini tidak berjalan dengan semestinya. Aku hanya membuatnya semakin parah. Dia datang kepadaku dan tidak sama seperti sebelumnya. Dia marah, dia tuh perempuan ya. Aku mengganggu ketenangannya. Aku harus memperbaiki semuanya. Nah, ini enak kan bahasa Inggris pendek-pendek kan gampang ditranslate ya. Kalau panjang-panjang tuh nyusahin gua, Cok. Wah, feeling gua enggak enak nih, guys. Besok upacara, Bang. Oh, besok upacara. Oh, ada salib, Bre. Oke, kayaknya. Eh, gua takut dijak. Ada ini, Bre, odong-odong. Ah! Apaan tuh? Hey! What is this? Siapa yang membutuhkan tangga? Hah? The Kamsut. Guys, ini perasaan gua doang kah? Guys, tadi gak gini, guys. Sebentar. Bentar, feeling gue gak enak nih, coy. Hah? Terbuka pintunya sekarang? Oh my God! Someone sitting upstairs. Ada yang duduk di atas, guys. Oh, tangga tadi. Aku membutuhkan tangga. Bang, aku lagi bakal keselak. Oke, kita butuh tangga tadi, guys, ya. Sepertinya aku harus membakar korek. Oh, bakar korek. Aku harus cari matches dan gasoline. Yes. Ya elah, ini kenapa nggak dipotong aja ya, guys, ya? Orang kurang kreatif nih, potong kayak aduh koreknya di mana ya? Ada yang lihat korek gak, guys? Game nyari item kayaknya, guys. Korek ya. Oh, sirkus perform. I'm waiting for you. Hati-hati di atas, Bang. Oke. Oh, itu tuh. Nice, easy banget. Oke, we got it, bro. Udah cukup ya. Nice, kita bisa ambil tangganya, teman-teman. Ya ampun, gituan doang dibakar gitu loh. Oke, we got the stair, bro. Ah! Guys, udah makin sus gak sih, guys? Sombong banget gak baca chat. Aduh, tar dulu, guys. Adik-adik terkedik-kedik. Hey, ini lagi ketakutan, bro. Guys, patung itu tadi nggak ada loh, teman-teman. Lu gini amat game viral di TikTok ya? Huh. Fucking creepy place, tempat mengerikan yang sangat menajiskan. Oh my God, ada boneka lagi, guys. Oke, kita. Apa sih? Oke. Kenapa tuh? Apa tuh? Pas gue baca koran, tiba-tiba bonekanya hilang. Ada suara doggy, guys. Oke, kita baca lagi korannya, teman-teman ya. Henry, get back to base, kata dispatcher. Oke, the culprit. Sambar mau translate. Oke, pelaku dari kecelakaan di jalan tol 58 bersaksi. Aku sudah jelas melihat gadis lari dari jalan raya untuk mengambil mainannya. Aku ingin menjauhkan dia dari tabrakan ya, karena di jalan raya. Tapi dalang dari semuanya ini mabuk dan tidak ingat apapun yang terjadi pada waktu kecelakaan itu. Mengingat kembali hasil dari kecelakaan itu, ada sebuah mobil yang terbakar dan seorang perempuan dan anaknya tidak bisa keluar dari mobil. Mana boneka tadi, guys? Saatnya pulang, guys, sih, guys. Bos kita suruh pulang, guys.
Oke, gue gak tahu itu suara apa. Okay, that's not good, man. Saya gimana pulang, Pak? Saya mau pulang nih, Pak. Kenapa tiba-tiba bonekanya, boneka giatnya jadi banyak? Alamak. Aduh, feeling gue gak enak nih, guys. Wah, saya gimana mau ke mobil, Pak? Aduh, kenapa boneka-boneka seksi ini di mana-mana, cuy? Lah, itu kok beda sih? Itu kok... Wait, what is that? Guys, bocil emot gini gak sih? Kakek-kakek? Goblok! Dia nyeblok ke kali, coy! Dia kemana, guys? Ada underground! Aku rasa aku menemukan sesuatu! Gua kira dia nyemplung ke kali, guys. Wah, kita buka. Oke, polisi Henry, dia mencurigai sebuah tempat di taman. Tapi saat dengan operation, dia kehilangan kontak. Oh my god. Act 3, guys. Mimpi burukku menjadi kenyataan. Gila, ini game kita di twist-twist ya. Dipindah-pindahin ke MC-MC yang lain ya. Tadi nomor 1, tadi nomor 2, tadi nomor 3. Sekarang nomor 3. Mimpi burukmu menjadi kenyataan. Pil, kita pakai pil sekarang, pakai pil, guys. Pil ini yang mana tadi? Pil yang mana ya? Ada yang ingat enggak pil yang mana, guys? Aduh, feeling gua enggak enak nih kalau rumah-rumah sempit gini, cuy. Ini rumah yang mana ya? Ini rumah yang mana ya? Oh. Kok jadi gelap? Ini rumah yang tadi kan? Guys, suaranya nggak enak banget. Iya, ini tempat kita membuat time machine, bro. Terkunci. Oh, itu senternya. Yes. Guys, ada suara anak-anak, guys. Bang, maaf telat ya, nggak apa-apa. Oh, ini apartemennya Pil ya. Aku mendengar suara dari kanan. Suara desahan, teman-teman. Papan hijaunya hilang dan di sini ada... Hah? Emma belum merapikan surat-suratnya. Aku harus merapikan surat-surat ini. Dari saudaramu, Jonathan. Kok ada tangan sih? Emma, maafkan aku. Aku hanya ingin membantumu menemukan JJ, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa anak itu hanya bermain dengan teman-temannya dan dia tidak memperingatimu. Dia akan segera kembali. Tetanggamu, Pil. Locket, ini the key. Kita butuh kunci. Kok ada anak kecil, ada kecil megang gergaji, guys? Ini so disturbing, man. Dan kenapa ada tangan buntung, coy? Bayangin tangan buntung, guys. JJ, Jonathan, Lian, kok ada yang ketok-ketok sih? Ada suara. Ini ruangan apa? Wait guys. Serius, ini bukan takut karir, guys. Ini gua... Okay, gua gak nyaman lihat foto-foto... Gua gak nyaman lihat foto-foto ini, guys. Sumpah, guys. Guys, ini game tentang apa sih, game yang viral di TikTok ini?
Ah, foto yang tadi, cuy. Aku harus menemukan bagian yang hilang. Guys, ini guys. Beruang. Temukan kepingan beruang, guys. Wait, kepingan beruang. Satanisme ini, berusaha tentang satanisme ya. Anjay, ada boneka unyu-unyu, guys. Di mana? Ada yang lihat kepingan beruang gak? Nih guys, gue butuh kepingan beruang itu ya guys ya. Mungkin kita harus kembali mencari lagi ke tempat awal. Oke, reskite. Aduh, suaranya gak nyaman banget gue, coy. Ada telepon, ada dering berbunyi. Deket lampu, siap. What the fuck just happened, bro? Guys, kenapa lorongnya jadi merah? Aduh, gua kalau main sendiri gak bakal berani sih guys ini guys. Aduh, biasanya ada Sandy nemenin gua, coy. Game-game yang serius begini. Guys, bintang. Di mana kuncinya? Aduh, gua gak ngerti bahasanya, guys. Cupu lu, bang. Coba aja mainin sendiri, coy. Ada suara. Hah? Apa ini? Apa? Gimana? Buka. Buka dua kali? Emang kenapa kalau buka dua kali? Oh, kalau buka dua kali dia menjadi berbeda ya. Tapi sebentar, gue either butuh kunci atau kepingan beruang. Anjir, fotonya jadi begini, bro. Fokus kepingan beruang, bang. Kata Reski. Oke, guys. Guys, jadiin mod dulu ngasih Reski, guys. Tatar, guys, biar gak terlalu lama, guys, ya. Reski kayaknya sepuh nih, guys. Fokus kepingan beruang. Tapi jangan spoiler Reski, ya. Biar tetap seru. Oke, guys. Ada yang lihat kepingan beruang gak? Gue sih so far belum lihat, men. Gue hanya melihat kecoa-kecoa dajal, ya. Ada yang lihat gak kepingan beruang, guys? Aku iri Reski, ambil kunci dulu, bang. Sabar, fokus mata yo, game nyari item nih, guys. Where is it? Kayak kemungkinan di depan tempat merah itu deh, guys. Feeling gue di tempat merah itu sih. Soalnya kan dia yang terakhir berubah jadi merah ya. Bang, jangan lupa cek corner. Oke. Coba kita cari baik-baik di sini, guys. Matiin lu senternya karena silau ya. Gak lihat apa-apa lo gua, guys. Apa diputer-puter ya? Coba diputer-puter. Gak bisa. Kepingan beruang dalam peti, berarti cari kunci dulu. Jangan spoiler ya. Aduh, gua tersesat kita, guys. Maybe here. Sebentar. Yang buka sekali aja, guys. Nah, ini buka sekali aja. Nah, nggak ada, bro. Anjir, gue baru sadar soal salib terbalik, guys. Lah ini, cuy, ini bisa diambil korek ini. The hell, man. Oh, korek itu bisa diambil. It's time to light the candle. Kudeta reski nggak sih, guys? Tidak informatif. Candle yang ini ya, candle yang mana ya? Coba sebentar. Candle yang di itu, guys. Candle ini nggak bisa dinyalain, bre.
Lupa kasih tahu balesan kamu. Kudeta kan nih guys. Hah? Candle yang mana bre? Udah nyala, pada nyala guys. Gak bisa diklik juga. Mungkin yang mati-mati itu ya. Nih coba. Ah itu dia. Itu dia guys. Nah ini nih yang kecil-kecil nih, kecil banget nih. Okay, and then what? That's it? Lalu lantas? Apa jangan-jangan bisa juga? Coba ya, coba kecoba lagi. Yang ini emang gak bisa guys! Enggak, pasti sekitar situ coy, pasti sekitar situ guys. Nah, di sini kan kita nyalain ini. Kemungkinan ada di sekitar sini juga. Terus apa anjim, gak terjadi apa-apa nyalain lilin? Woi, kepingan beruang lu di mana dah kepingan beruang? Di laci-laci ada lukisannya. Gak bisa. Di lilin ada kabel. Oh ini bro. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini guys, siapa yang bilang di lilin ada kabel? Nice. We got the key man. Eh siapa jujur gantiin Reski kali ya? Astaga naga guys. Oke, bocil emot ini kah? Thank you yang bilang kabel ya. Nah, kamu kenapa, Nak? Kamu ingin boneka beruangmu, Nak? Nak. Aku hanya ingin membuka kunci di situ, Nak. Goblok! Anak goblok! Oke, dia hilang guys, dia hilang guys. Yes, we got the key. Oke, kepingin beruang. Hei! Aduh, boneka Toriko, kok ada ini sih? Lah, tadi gak ada ini. Oh, shit, man. Eh, sorry toxic guys. Gak boleh gitu, bang. Ih, kocak anak setan guys itu, guys. Wah, ini guys. Wis, muka lu kayak kolor bang, makasih. Eh guys, itu buat mesin travelnya gak sih? Lah terkunci kocak. Lantas aku harus kemana? Aku ingin ke beruang itu. Hei buka. Oh, ada bisikan-bisikan iblis, guys. Udah kayak Rizky, kapan, bang? Eh, tar dulu, guys. Oh, baru dibukain. Cuy, kok kena jadi begini ruangannya, men? Kenapa sih anak-anak berlari-larian di lorong terus? He's already here. Horror. Suara di kepalaku. Aduh, boneka-boneka yang tadi guys, gila fotonya jadi serem-serem banget cuy. Namanya juga anak-anak, iya juga sih. Wah, emang rese ini, kenapa jadi begini tempatnya guys? Oke, whatever man, I'm out of here bro. Gue cuma mau masukin. Oke, teori buka dua kali masih sama teman-teman ya. Anjir, itu enak tuh jadi nasi sate ini guys, nasi kucing guys. Oke, di sisi net. Nice, kepingan beruang. Oh, apa ini?
Oja bang, itu Oja, permainan Oja guys. Are you sure you want to continue? Kalian yakin mau tetap lanjutin ini guys? Setelah semengerikan ini cuy, selalu ada bayangan teman-teman, bayangan wanita kepalanya geleng-geleng guys. Aduh, itu terlalu creepy sih gambarnya, dan ada dua boneka ya. Dua boneka tuyul di bawah. Lantas gua kemana? Aduh, gua takut di jump scare nih cuy. Lah! Gambarnya bikin gak nyaman, iya mukanya ini ya, cair ya. Hell, neraka. Aduh, cari password, hari-hari cari password guys. Passwordnya password. Oh, kebuka sekarang. Tadi ketutup, sekarang kebuka. Sumpah ngerjain banget dah. Bah. Oh, ini guys. Oke. Yuk, passwordnya yuk. 1 4 0 8. Oke guys, 1408, ingat ya, 1408 guys. Kenapa posenya gitu, lucu juga ya. Syukur posenya tangannya 5 gitu guys, bukan begini teman-teman ya. Netral berarti dia cuy. Oke guys, nanti kita masukkan passwordnya teman-teman. Lah, bonekanya hilang, kocak. Oke, gue mau coba pintu yang ini dulu ah, iseng. Oh, gak bisa guys. Tuh, 408. Nice. Guys, mesin waktu kita dipenuhi dengan boneka-boneka dan juga bongkahan daging guys. Ini cuma mimpi kan, seperti chapternya tadi. Ini kayaknya mimpi deh guys. Ini kayaknya cuma mimpi, it's just a dream bro. Oke, gue colok aja tuasnya. Anjir, malaikat apa nih? Ah, butuh kunci lagi, apa anda? Aduh, kuncinya di mana itu bre? Aduh, nggak ada levernya, levernya pasti di situ guys. Ya nggak sih lever, lah, kenapa tuh gue? Wah, harus di luar lagi kan? Butuh kunci guys. Mau muntah lihatnya, iya ya, makan, nontonnya jangan sambil makan ya coba. Kalau nggak ada sesuatu di sini. Aisyah. Oh guys, ada sesuatu di sini guys, bonekanya hilang guys. Ada yang bisa gue lakukan di sini pasti. Yakin banget kan, benar. Kamu ingat hari itu di taman, kamu ingin berkendara jalan-jalan, tapi kita akhirnya setuju untuk malah piknik aja. Oke, itu nggak membantu sama sekali untuk mencari kunci ya. Tempat 08 udah kelar guys. Di boneka jerami bang, coba cek. Boneka jerami ada sesuatu kah? Gak ada. Ini boneka kepala 3. Injir kupingnya cuy. Ini apa? Oke, kita harus mencari lagi, kita harus teliti lagi teman-teman ya. Ini game mencari-cari item rupanya guys ya. Nyari item. The fuck. Mamam tuh. Gak bisa guys.
Dan mendekat, gimana mendekat? Ada, oh ini apa nih? Oh itu tuh. Aku tidak akan kembali jika aku adalah kamu. Pikiranku tidak mau mengizinkanku pergi. Udah guys, gue usah disamperin teman-teman ya. Gue usah disamperin guys. Ini gak bisa sini, jongkok gak bisa men. Lukisan kebalik bang. Oke, gue cek coba lukisan kebalik. Lukisan kebalik. Mana lukisan kebalik? Itu kunci depan patung, lukisan di dekat boneka. Boneka yang mana nih? Boneka ada banyak guys. Boneka kecil, boneka gede. Astaga, kalian jangan buta map dong mainnya guys. Boneka ini guys. Aduh, kalian ini coba fokus lah, fokus ya. Fokus. Jangan sesatin gua guys. Boneka yang kecil apa boneka yang gede? Mana Queen? Itu bilangnya apa? Siapa yang bilang mana Queen coy? Bilangnya mana Queen dong, yang clear dong, yang jelas dong guys. Kalian bilangnya gak spesifik gitu. Mana Queen? Boneka gua kira yang kecil. Nah ini tuasa guys ya. Let's go. Nice! Yes! Lah! Fuck! Aku ingin kamu mendengarkan kenyataannya. Aduh, ada berapa egg ini guys? Egg 4 coy, the golden egg, telur emas. Wah. Telur emas adalah aduh, ini panjang banget lagi sebentar guys, sampai gerak guys webcam gua guys gara-gara itu, cok. Udah, sorry webcam gua miring guys ya. Oke, telur emas adalah dunia yang diciptakan oleh memori dan juga tindakan dari beberapa orang ya. Dan kita juga menilai bahwa and also adalah suatu, kita juga bisa menilai ketakutan seseorang untuk kita gunakan di masa depan. Lalu selanjutnya adalah kita memasukkan pikiran dari orang itu ke dunia virtual. Wah, VTuber kah? Jadi dia berpikir, gila tadi jump scare banget cuy. Jadi dia berpikir semuanya yang ada dia lihat itu nyata. Lalu kita menyatukannya semua dengan kesadaran seseorang. Ah fuck man. Guys, intinya ini tentang dunia virtual teman-teman ya. Wah, ini kalau gue bacain semua gue takut anak kecil mimpi buruk guys ya. Udahlah, enggak usah gue baca semua teman-teman ya. Enggak usah gue baca semua guys ya. Terlalu ini guys, terlalu. Lah, apaan lagi nih, bro? Kantor, office. Operator communication with Henry has been interrupted. Oke. Oh, kita dunia virtual kayak Assassin's Creed ya? Dia tidak lagi dengan kita. Henry sudah pergi wah ceritanya ribet juga ya. Henry sudah pergi melalui Golden Egg. Hanya orang gila yang tahu di mana tempat dia berada. Kita harus mengkontak orang yang sudah ada di dunia nyata. Bahkan dia sendiri pun tidak bisa keluar dari dunia itu. Oh my god guys, story-nya berat banget guys. Tapi kalian, gue mulai ngerti dikit ya. Kita akan memanggil Jonathan. Kayaknya ini kisah seorang ayah yang mencari ingatan di mana anaknya hilang. Itu feeling gue guys. Seorang ayah, makanya judulnya Father's Day kan. Judulnya Hari Ayah teman-teman. Act 5, hati-hati. Iblis tahu tempat untuk mencarimu. Oke guys, act 5 guys. Kita pakai Jonathan Liandi teman-teman ya. Bang Jonathan Liandi guys. Jonathan, tunjukkan kepadaku, tapi jangan pergi terlalu jauh melewati batas ya di luar sana, karena itu berbahaya. Ini adalah tempat di mana 20 tahun lalu. Dan sepertinya rasanya seperti kemarin. Tuh kan kita balik ke flashback guys, kita balik ke masa lalu coy dengan alat mesin itu teman-teman ya. Oh my god. Outlast mode guys. Mode Outlast gak sih guys? Duh, ada baterainya kah? Gak usah lah digitu-gituin, orang udah terang kok. Oh gelap deh, bener deh gelap guys. Oh ini tempat yang ini bro. Ah ini ada crowbar. Oh ya bener gelap, gak kelihatan guys. Harus pakai ini guys, aku butuh crowbar teman-teman. Ini kita kembali ke trailer tadi ya. Bang udah main 43 menit. Iya makanya nih bocil-bocil 10 menit, horror 10 menit menghilang dari lane kah? Oke, gue akan cek ini dulu ya. Oke. Sepertinya terkunci dari seberang. Apaan tuh, Cok? Kayak ada ngikutin gue dari headset gue.
Pumpkin 2 dolar. Oh, jualan pumpkin ya. Enggak bisa dimasuki kah? Sepertinya tak bisa dimasuki, guys. Ikuti arrow-nya, Bang. Emang ada arrow ya dari tadi ya? Can I go here? Nope. Emang ada arrow, guys. Gua enggak lihat ada arrow. Okay, that's not good, man. That's not good sih, guys. Syukurnya ditutup, teman-teman ya. Masa gue harus nyamperin dia, cok, si Eneng itu? Samperin serius, guys. Kalian berani, guys? Yang bener aja. Rugi dong. Mau terbalik sini kah? Mana dia tadi? Aduh, kameranya gak usah dijum-jum gitu lah. Barusan tadi dia di sini, coy. Nah, iya dia di sini tadi, guys, kok. Wait, what? What just happened, man? Wait. Ini mah balik lagi, guys. Wah, kok dia hilang ya? Aduh, cari jalan lagi nih, guys. Here I can get with the hook, 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 cari hook, guys. Cari hook, cari crowbar, berarti cari item, teman-teman ya. Hook, crowbar, hook, crowbar. Yang lihat hook sama crowbar kasih tau gue ya. Oke, ini crowbar. Aduh, gelap gini lagi, cuy, gelap gulita. Oh, ini panah nih, bener nih. Lah iya. Lah iya, guys, bener ikutin panah. Aduh, bocil ngel, menyerang kah? Punya polisi. Iya ya, kalau kita ikutin panah jalannya kebuka, kocak. Berarti crowbar dulu. Ah! Aduh, ngagetin aja tuh, syukur cuma lampu. Oke. Oh my god. Aku need, aduh, glove. Need to look for glove. Ada sesuatu di sana, butuh sarung tangan, guys. Ada suara dari bayi. Yes. Nyari item lagi. Sarung tangan di mana, bro? Tempat segede ini, bro. Di mana gue bisa dapat sarung tangan? Mana gelap lagi. Acing, apaan tuh, goblay? What the hell is that, bro? Astaga, naga tadi nggak ada loh, guys. Guys, diam dulu, guys, diam dulu, guys, diam dulu, guys. Aduh. Suaranya menggelegar di kuping. Webcam gue lagi yang jadi korban, coy. Aduh, tadi si Neng botak itu gak ada, guys. Aduh, sarung tangan, guys, sarung tangan. Hah, ke depan, caranya gimana ke depan? Padanya sih ke sini, guys. Aduh, ada lagi, nongol lagi dia, guys. Anjir, tuh creepy banget, sini creepy banget, anjim yang gitu, coy. Gak bisa lompat lagi, MC-nya kocak. Eh, itu jendelanya kebuka, bre. Itu lewat situ bisa gak sih? Oh, lewat situ bisa. Oh, crowbar-nya bisa dipakai buat ini, coy. Samperin lagi, jangan, guys. Itu ada sesuatu tuh. Ini hanya game, bang. Wah, gila, ada yang meninggal gak sih, guys? Ada yang meninggal gak, guys? Ada yang meninggal gak? Ada yang nonton udah meninggal masih bisa ngechat gak, guys? Anjir, tuh cewek botak, sumpah ya, ngagetin aja. Banyak banget ini item, guys. Nah, apa itu? Ini tampun ya?
Oke, aku tidak butuh hadiah. Please, izinkan aku pulang. Kita takut. Ada anak-anak lain di sini. JJ mungkin salah satunya. Ini adalah surat yang kukirim untuk Emma. Orang brengsek itu menculiknya. Aku tahu dia bersalah. Ah, berubah suratnya. Emma, itu apaan anjir? Itu apaan, guys? Emma, tetanggamu tidak mengganggumu lagi. Aku tahu kamu baik hati kepada dia dan dia seperti anak untukmu. Tapi ini sepertinya aneh. Namanya adalah Pil dan dia tinggal sendiri. Aku mempunyai sesuatu untuk dia. Ini apa suara kereta ya? Aku mempunyai keluarga dan mereka tertimpa kecelakaan mobil ya. Istrinya dan anaknya meninggal. Setelah itu mereka akhirnya pindah ke apartemen yang ada di rumahmu. Dan aku rasa aku tidak harus bicara dengan dia lagi. Saudaramu Jonathan. Anjir, ini menjijikan sekali sih guys, gila. Anak bayi coy, bukan bayi tikus digoreng guys. Ah, itu yang kita butuhkan ya. Aku buat. Oh harus, wah harus hari-hari harus naik lagi lah teman-teman ya. Ah dia ada di sini, dia sembunyi. Capek sembunyi. Oke oke, kita harus bakar ini guys, kita harus bakar ini teman-teman ya. Nah oh bisa bisa udah bisa guys. MC-nya polisi magang bang. Anjir apa? Oke oke, berarti sekarang kita mau ngapain guys? Eh tunggu, kita mau ngapain ya sekarang ya? Itemnya yang terakhir gua pegang apa ya? Sarung tangan, sarung tangan, sarung tangan WC. Oke, sarung tangan, sarung tangan, sarung tangan guys, sarung tangan. Anjir, kaget gua. WC, WC, WC gundukan ya. WC gundukan tuh di sini kah? Guys, di sini guys. Oke, nice, kita dapat guys. Aduh, gelap, 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 gelap. Wah, menjijikan. Yes, aku tuk akses card. Oh, akses card buat yang ini ya? Oh iya, aku tahu, akses. Akses, adik, ini gagetin banget. Aduh, gak patuh. Ada kaki, guys! Akses card. Lah ini ketutup sekarang. Akses card buat... Sebentar, akses card ya, akses card. Oh, udah pasti kesini guys, ikutin dia gak sih? Ikutin kaki Dajjal tadi tuh. Oh, enggak guys. Enggak rupanya teman-teman. Nanti boneka bayi. Tunggu, tunggu, tunggu. Yang di mana ya? Coba gua kesini dulu sebentar ya, bentar ya, bentar. Ngecek doang guys. Udah bisa. Ini enggak bisa nih ini. Tuh, itu terakhiran tuh. Kenapa sih dia enggak berenang dikit aja teman-teman ya? Kenapa dia enggak berenang dikit aja buat diambil gitu guys? Pakai pancingan enggak sih Bang buat hook? Masalahnya pancingannya enggak bisa diambil guys. Coba coba kita kesini dulu deh, kita kesini dulu guys. Oh ditutup nih, oh berarti sekitar sini nih. Ada buaya, emang iya guys ada buaya guys. Coba kita explore lagi ya ruangan ini teman-teman ya. Gue pikir tuh akses card buat ini guys. Nih. Nih, ini nih. Tapi nyatanya gak bisa ya. Berarti berangkat. Gak bisa, kan udah dicek tadi guys. Tuh, gak bisa, gue udah spam klik ini guys. Balik ke tempat awal. Ada orang di jendela, ah jangan nakutin lah. Wah ini boneka bisa diklik, gak bisa. Enggak, gak ada yang ngintip jendela, lu nakut-nakutin gue, chill. Sini gak bisa. Ada tong sampah. Emang ada ngintip serius coy? Eh serius guys. Masuk ke van. Coba-coba cek deh, cek bocil deh. Apa sih bocil? Kerjanya nakut-nakutin aja. Bukan orang boneka guys. Nah udah gue duga itu guys ya. Foto-foto. Musuh terbesar dalam game ini adalah foto ya guys ya. Nah baru kebuka tuh.
Buku, aku datang. Hey! Aku datang dari sekolah, ibuku dalam bad mood. Ibuku bad mood, jadi aku harus duduk di basement. Lah, udah selesai? Belum cuy. Jonah, guys, ini guys, lanjutan yang tadi guys. Flashback guys, yang awal-awal cuy. Musuh terbesar dalam game adalah live chat. Dia buat seorang setan cukup hot ya. Oh ini rumah yang tadi guys. Wih, lah, plot twist, ada yang inget? Saya Chico. Di game horror yang kemarin kita mainin guys. Lah kalian lihat deh, game horror yang gue mainin yang bertajuk apa ya, gue lupa lagi tajuknya cok. Kok mirip yang kemarin? Iya coy. Ini rumahnya juga mirip anjir. Ini rumahnya juga mirip cuy. Jonathan, kamu sudah pergi terlalu jauh. Wah ini gak boleh ditatap juga kak, gak boleh ditatap juga. Rumahnya juga mirip guys. Lah aneh bet. Oke. Malam ini jam 2, jam 2. Malam ini ada 2 pasien yang kabur dari rumah sakit psikiater ya. Pria dan wanita. Mereka menghadiahkan mereka, they present themselves. Mereka self reward kepada mereka sebuah pernikahan. Ih aneh banget, sumpah collab kali ya gamenya guys ya. Martadol ya. And nama gamenya Martadol ya, kalian cek guys, mirip banget guys, anjir bonekanya. Mereka masuk ke dalam rasa percaya dan rasa saling menjaga ya gitu ya pokoknya. Hati-hati, jangan sampai mereka kamu kontak sama dia. Kalau kamu menemui sesuatu yang aneh, panggil polisi ya. Bukan Olok Hokon, bukan guys. Olok Hokon mah beda, Olok Hokon tuh horror kualitas guys ya. Ini juga kualitas sih, ini makanya bisa viral di TikTok ya. Kalau Olok Hokon viral di Jepang, ini viral di TikTok guys ya. Tidak masalah betapa sulitnya kamu mencoba. Kamu tidak bisa mengakui, mereka tidak bisa mengakui kalau ada yang aneh dengan anak ini. Aku mau mereka mengerti tentang ini. Mengapa kamu sembunyi dariku? How much longer are you going to put with the... Berapa lama lagi kamu mau ngunci dia di basement? Kita butuh kebebasan. Aku punya rencana untuk menyingkirkan mereka. Biarkan aku melakukannya. Ah, pengemeng apa sih guys? Ngemeng apa sih surat-surat ini guys? Gak ada yang ngerti loh. Minus satu pengertian coy. Intinya tentang anak yang disekap ya. Dari yang gue Nah, WC juga tuh. Di Martadol WC juga ini guys. Anjir. Oh becek guys, becek. Goblok, anjir boneka-bonekaan juga guys, sama-sama boneka-bonekaan cuy di sini cuy. Ih, rumahnya mirip banget anjir. Ini collab kah guys? Aduh, ntar lu deh. Nah, ini aduh, ruangannya benar-benar sama, guys. Oh, diangkat, cuy. Ah, satu developer emang iya? Wah. Ini apaan tuh? Satu universe, apa nih? Aku butuh cari crowbar. Oke, crowbar, guys. Yuk cari crowbar, yuk. Kayak pernah lihat hantu ini ya, kayak pernah lihat hantu itu ya, kayak pernah lihat anak ini di mana ya, guys? Kenapa semuanya berputar-putar di otak gue dan serasa semuanya kayak kenal semua gitu? Dan mereka hilang kalau kita berpaling ke sini, guys. Gak harusnya mereka nggak ada dong berarti. Harusnya mereka nggak ada, guys. Aku belum mencek lantai 2 sebelumnya. Oke, okay. Dia menyembunyikan kunci. Temukan lockpick, kamu tahu cara menggunakannya. Lantai 2, gimana cara gue ke lantai 2? Lah, perasaan tadi gak kayak gini dah. Oh, butuh kunci, oh lantai 2 ini guys. Oh, ini guys. Oke, kita ke lantai 2, ntar, sebelum ke lantai 2 kita cek keluar dulu ya. Ntar guys, kita cek keluar dulu teman-teman ya. Frankie si bocil caper. Pasti ada sesuatu di sini. Wah, feeling gue gak enak nih guys. Kayaknya kejauhan deh, ini kita keluarnya cok. Enggak deh, enggak jadi deh. Oke, kita ke lantai 2 dulu ya. Ke lantai 2 dulu guys ya. Ke lantai 2 dulu teman-teman ya.
Ke lantai 2 dulu guys, kita ke lantai 2 dulu teman-teman ya. Wah, boneka-boneka semua guys. Bonekanya gerak, iya coy. Lah boneka, lah. Loh tuh, tadi lantai 2 nya tadi gak ketutup. Wah, feeling gue gak enak nih coy. Itu guys, ada sebuah guntikan ya. Pil! Pil! Itu kan anak yang hilang! Hei! Oh, harus dikocok guys. Oh shit, man. Oke, dia menghilang, teman-teman. Aduh. Badut hanyalah badut ya. Yang gunanya hanyalah dipermainkan oleh wanita. Oke, apa namanya? Surat. Oke, Apil, itu adalah anakku. Aku dan ayah ingin sangat membantumu ya. Kita pindah ke rumah yang baru dan berharap semuanya harusnya berubah. Tapi iblis, iblis masuk ke dalam dirimu ya. Oke. Dan kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Hal-hal mengerikan mulai terjadi. Dia membunuh burung dan hewan-hewan. Ini bukan salahmu. Kamu adalah tawanan dari monster itu. Aku ingin menyingkirkannya. Halo Bang, halo Hafiz. Oke. Ini pasti ada hubungannya sama mekanik foto sih guys, gue yakin banget guys. Oh, foto kuburan ya. Tuh ada crowbar, crowbar di kuburan. I'll try repeat this photo. Oh gitu guys, guys. Sabar. Item apa ya? Lihat item ya? Lihat item tekan apa ya? Gua lupa lagi fotonya guys. Yang tadi yang buat motong itu di mana ya? Tekan tab gak bisa. Terus gue turunnya gimana nih? Oh bisa guys, lewat aja guys. Serem senyuman iblisnya. Tekan F, enggak F item. Oke, berarti kita feeling gue sih keluar guys ya. Kuburan sama kayak satu lagi gue lupa, pokoknya yang satu kuburan. Oh, suaranya hilang sih. Oh sini ya, kayaknya sini deh. Enggak bre. Kuburan guys. Udah pasti kesini guys. Oh. Suaranya hilang cuy. Ada bisikan gitu cuy. Aduh kenapa sih semuanya dikunci? Kesel gue. Jangan banyak-banyak fotonya, ntar memori penuh. Kayaknya sih kita butuh nyari yang ini. Cara lihat itemnya gimana? Gue lupa lagi guys tadi. Aduh. Gue lupa cuy yang tempat yang buat matain ikun itu guys. Di mana tadi? Ada yang ingat gak? Di barn bang, gerbang sebelah kiri yang kekunci. Oh ini nih, ada di sini kok. Nah kita bisa lihat sini guys, oke. Nah itu di mana tuh? Di mana itu ya? Di barn ya, di barn, gudang ya, ke mana gudangnya guys? Gudangnya di mana, brother? Di WC enggak sih, enggak mungkin di WC sih guys. Keluar pun udah nggak bisa ya, udah nggak bisa keluar. Ini gue udah kesini, nggak bisa juga. Kalau di atas kali ya, coba di atas, tes atas aja guys. Tes atas. Cari lockpick dulu, oh iya tadi suruh cari lockpick lagi, aduh. Apaan nih? Ibuku menghukumku dan mengunciku di kamar ini. Setelah kamu pergi, ayah akhirnya memukuli aku.
Iya, lockpick bener-bener, lockpick dulu guys, lockpick dulu ya, fokus ya, fokus ya. Nih, tuh! Bolt cutter, itu dia, bolt cutter guys. That's it, man. That's it, man. Lockpick, lalu bolt cutter ya, lockpick, lalu bolt cutter. Nah, lockpicknya ini di mana guys ya? Lockpicknya, lockpick, iya, tuh harus nyari lockpick dulu, bre. Coba di WC ada sesuatu kah? Wah, ini penting nih. That must be something, man. Lah. Lah, gak bisa diginiin, cok. Alah, kalian jangan buta-buta map lah, guys. Nah, tapi buat di mana ya? Masalahnya buat di mana, cuy? Kepingan puzzle sama itu di mana, bro? Ini udah gue baca, ini udah gue baca kan, udah gue baca kan. Lah. Astagfirullahaladzim ya Allah, itu bisa diambil coy. Oke, okay, I found the lockpick, man. Oke, okay, ini game changer nih pasti ya lockpick ini guys. Udah pasti lockpick ini bakal jadi game changer cuy. Yang pasti bukan yang itu. Eh, kalian fokus lah guys. Udah gue bilang game changer cuy. Nah ini nih, pasti mengarahkan kita ke crowbar atau kemana. Lu yang main bang, oh iya maaf gue. Aduh dogi. Oke, yang pertama nggak karir, cuma yang hahaha itu karir guys ya. Oke, yang hahaha itu karir, gua akui. Tapi yang pertama nggak karir coy. Oke, aku sudah melakukan yang terbaik untuk membawa orang tuaku ke psikiater. Mereka akhirnya didiagnosa, mereka ada penyakit schizophrenia guys. Guys, siapa yang ada yang di sini ada yang schizo guys, schizo guys. Itu adalah bentuk yang sangat mengerikan karena mereka bisa melukai anak-anak, teman-teman ya. Nah, udah pasti di sini enggak sih? Anjir. Press C, udah ini dia nih tadi nih. Di sini nih tadi nih gundukannya tuh lah. Oke, maaf guys. Oke, okay, I got the bolt cutter, man. I got the bolt cutter, bro. Mampus lu bolt cutter lu ya, ngumpet-ngumpet lu ya. There was a chest in. Ya, gue tahu. Mother room, let's go. Mother room, guys. Hey, si, hajir. Bonekanya, guys. Wah, ini jump scare lagi kah? Anjir, tadi gak ada dia, bro. Ah, lu nakutin aja lu, badut. Bonekanya suka sama kak. Hey! Oke, okay, kamar ibu di atas ya, lari aja kita guys. Eh, by the way, setannya masih ada gak ya? Anjir, masih ada, sekarang kebuka, cok. The hell, man. Ah, udah, masa bodoh lah. Aduh, step. Oke, okay, naik atas ya guys, langsung. Aduh, badut emang nakutin ya. Gagal di kehidupan nyata, nakut-nakutin kita di game, guys. Oke, okay, gak ada yang buruk terjadi, teman-teman, yes. Wis. Wis. Ini kayak lagi ada suami istri begini. Apa ini, guys? Oke. Oh, lah, kayak pernah lihat fotonya, bro. Eh, guys, gua udah agak lupa ya, tapi ini gua pernah lihat loh. Gua kayak pernah lihat foto ini loh, guys. Di mana ya? Ih, sumpah, gua kayak deja vu gitu, guys. Stephen and Nancy lagi teringat ketika di benak kepala gua. Ah, itu dia guys yang kita butuhkan, teman-teman ya. Kita ingin kembali ke rumah, tapi ada orang lain yang hidup di sana, ya. Aku harus mengeluarkan mereka dan mengembalikan kehidupan mereka. Mereka punya anak, dia seperti pil ya. Dengan dia kita bisa mulai sekali lagi. Little Peter. Inilah ibu dan ayahmu. Oh, ini ibu dan ayah barunya, guys.
dia mau memulai ulang, memulai lembaran baru, tapi ada yang salah, cuy. Oke. Udah mulai ngerti ya, teman-teman ya. Itu pentagram buat apa tadi pentagram? Jumpscare-nya selalu muncul membuat mosku terpental, guys. Siapa yang meninggal, yuk? Absen yang meninggal, yuk. Anjir, ibu-ibu botak, kagetin, cow. Nggak ada lagi deh. Eh, guys, itu pentagram buat apa, teman-teman ya? Oh, ada satu lagi kan ya, buat ini ya, buat kunci depan, cuy. Yes, I know, man. Oh, yang kuburan belum, cuy. Ini, guys, di sini belum, cuy. Di sini belum, guys. Ada yang meninggal, banyak yang meninggal, cuy. Ada Rizky meninggal, Wildan meninggal. Nah, ini kan belum, guys. Nah, berarti kuburan nih, bre. Robar gimang, guys. Woi, kenapa jadi begitu, cuy? Nah, udah pasti kuburan di sini, gak sih? Loh, feeling gue gak enak nih, guys. Wah, feeling gue gak enak nih, sumpah. Wah, udah pasti di situ, cok. Kenapa sih suara-suara itu, sumpah? Oke, okay, we got the crowbar, guys. Oke, okay, setelah orang tuaku diambil, aku akhirnya tinggal di asrama ya. Aku bertemu beberapa teman di sana dan menjadi bahagia. Tapi monster yang hidup dalam diriku akhirnya tenang dan akhirnya berhenti untuk muncul. Aku hanya ingin menemukan keluargaku yang menerimaku apa adanya sebagai anak normal. Anjir, guys, jangan ajak nenek. Nenek kalian nonton ini ya, nenek kakek kalian, please jangan nonton ini ya, yang nonton replay juga ya. Semua iblisnya wanita, di act paling 5 paling serem, ya act 5 sih kayaknya udah final nih, guys. Ini emang udah paling creepy sih, cuy. Oke, berarti crowbar kita gunakan di yang tempat ada badut, teman-teman ya. Oke, syukur udah gak ada jumpscare, guys. Wah, nenek botak. Stop, nenek botak! Eh, mana ya? Sini ya? Webcamnya kepercepatan ludah emang iya, guys? Enggak, ah! Lah, hilang badutnya! Waduh, feeling gue enggak. Gue gak suka lorong-lorong panjang gini di horror ya. Oh, aman, guys. Aman. Oh, di situ tuasnya cena. Hah? Oh. Oke, aman, guys. Aman. Ah, saya Chico nih, guys ya. Ih, ada tiga tuh! Pisau! Wah, pisau ini pisau apa? Pisau ritual kah? Itu apa ya item itu ya? Oh, nyari tiga, bre! Wow, itu berfungsi! Sepertinya lock di basement terbuka! Wah, satu lagi di mana ya? Tar dulu, kok bisa? Kayaknya semua ruangan udah gue explore deh. Dilap dulu webcamnya, emang ada luna, guys, di webcam, guys? Enggak ada. Berarti tinggal ini, bro, yang belum nih. Oh ini, guys. Oh ini basementnya. Bentar. Apa yang belum kita explore, teman-teman? Kayaknya udah semua deh. Puzzle di loteng. Emang ada puzzle di loteng ya?
ada ya? Puzzle. Iya kak, ada yang gue lewatkan? Anjir, gak gue ambil cuy. Ih, kalian kalau malam-malam tuh buta banget loh guys. Depan komu kalian loh. Gue, maaf guys. Gue kira tuh lilin, sumpah guys. Gue kira tuh kayak lilin-lilin gitu guys. Sorry, bukan kalian, gue aku ya. Itu gue kira lilin coy, yaudah, berarti udah kelar, udah, yang penting aman guys ya. Kami takut bang, ngeliatnya, oh Ikwan takut. Yaudah, gak apa-apa. Ya, gua, itu gue kira lilin guys tadi guys, serius guys ya. Gue kira lilin, serius cuy, mana tahu guys. Kayak lilin gitu. Nah udah ya, balik ya. Eh, kaget gue, saya Ciko. Oke, dan. Kita jadi pelampiasan. Bang, kamu playing victim kayak paslon nomor awas ya. Jangan itu ya, jangan sembarangan ngomong teman-teman ya. Nah, let's go. Wah, feeling gue buruk sih kalau udah kebuka ini, guys. Oke, aman. Tidak aman rupanya, teman-teman ya. Tidak aman, guys. Tapi nggak apa-apa. Wih, kenapa jadi begini, bro? Lah, berubah. Anjir, senyumnya serem banget cuy, guys. Lihat senyumannya, guys. Guys, lihat senyumannya, teman-teman ya. Lihat senyumannya, guys, ya. Guys, ini berubah loh tempatnya, jadi sepi loh. Dan udah pasti kita harus... Oke, kita harus kesini teman-teman, kita harus kesini guys ya. Hey, iya, saya diam. Eh, kayak pernah lihat gue ini cok, sumpah guys. Ini kayak deja vu loh guys. Kayak pernah lihat loh. My Bigfoot friend, Barbara Finch, film ya. Basement ini kayak pernah lihat. What is this, bro? Hey! Tanda tanya, tertuliskan tanda tanya. Ada cewek nangis. Lah, aduh jangan lah, aduh nyari 3 puzzle lagi serius. Gak bisa, udah pasti di sini guys. Puzzle ya. Wah, minus 3 puzzle. Oh ini ada video. Iya bang, ini ya kayak pernah lihat guys, kayak pernah lihat coy. Lenggo nggak enak nih guys. Lah, anak yang menginginkan kasih sayang orang tua akhirnya ditolak dan dia tidak menjadi seperti itu. Aku membutuhkan bantuan Phil. Setelah kecelakaan, Phil memintaku untuk menemukan keluarganya kembali. Kita mencoba banyak hal, tapi tidak berfungsi. Malah Phil semakin buruk keadaannya. Akhirnya aku ditinggalkan sendiri. Aku memutuskan akhirnya aku tidak bisa mendapatkan keluargaku kembali. Jadi aku ingin menemukan keluarga baru. Yang aku pikirkan adalah mengingat saat di rumah itu kita bersama. Dan aku ingin mengingat kemenangan itu. Saat aku pulang, aku melihat seorang bayi. Akhirnya Phil menjaga bayi itu. Ada badut, kayak pernah lihat badutnya. Aku berusaha meyakinkan Phil untuk pergi ke Father Day, judul gamenya, selebrasi di hari Minggu. Mengingat kehidupan akan berubah di sana, tapi dia menolak. Dan akhirnya aku sendiri menggunakan pakaian terbaikku. Aku hanya ingin menyenangkan dan menghibur anak-anak. Aku akhirnya aku menemukan ayahku dengan seorang anak. Dan itu adalah anak yang di rumah kita. Dia memperlakukannya buruk. Dia bukanlah ayah yang baik. Namanya Pita. Sakit kuping gua.
aku pulang dari sekolah, ibuku dalam keadaan bad mood dan aku harus duduk di basement lagi. Loh. Wait, ngulang ini, Cok! Wait, wait, guys, gara-gara gunakan escape kah? Pilih sendiri. Lah! Ah, guys, masa ngulang sih, guys? Gue sedih sih kalau ngulang. Wait. Sebentar, ini kenapa ini? Gak ngulang, kita gak ngulang deh. Gue gak bisa ngapa-ngapain, guys. Naik pun gue gak bisa. Ngebaka. Kamera bisa, gak bilang gak bisa. Kamera gak bisa. Itu sambungannya serius. Oke oke, oke oke. Kalau emang ganggu lah kita harus ngapain? Ini ada Pierce Diary. Oh, ada surat lagi coba. Ini sama, Cok. Wah, ini ngulang, guys. Guys, guys, ini ngulang apa enggak ya? Emang gini? Tadi tuh kayak nge-crash gitu, terus tiba-tiba gua tekan escape di sini. Coba load bang, itu retry, coba load. Eh, yakin guys, nanti ngulangnya jauh coy. Coba ya load ya, kita coba load ya. Oh, ini bisa diambil cok. Eh, kayak ngulang ini guys. Guys, ini ngulang gak sih guys? Guys, ini ngulang guys, what the fuck just happened bro? Eh, gue gak tau nih ngulang apa enggak. Kayaknya gak gini deh tadi, kayaknya bonekanya gak banyak deh. Anjir, kita di genjutsu sama game ini, cok. Beda ya Bang Erdi ya, emang gini ya? Guys, kalau udah Bang Erdi percaya. Ah, ini beda guys, ini beda guys. Ini beda, ini lanjutan guys. Enggak, ini game emang ngerusak otak kita guys, genjutsu guys. Anjir, pinter juga nih game ngerusak otak kita ya. Disangka ulang loh, padahal enggak loh. Si tadi enggak ada ini, mampus bocil ngulang ya. Emang begitu guys, kita teleport lagi ke sini cuy. Gila, ini plot twist sih gamenya guys. Kameranya diambil ya. Yes, kita dapat KL guys. Gila, genjutsu gamenya pinter genjutsu kita ya. What is that bro? This angel grinder is damage. It's enough to you, this grinder. Aku berserah. Ingin dipakai. Oh, sini guys. Nah, itu dia, disc grinder. Gak ngulang guys. Kita kena genjutsu guys. Pala selebrasi. Oke, okay, this is broken. So, I'm pretty high up here. A little bit scared, are you? Anjir, masih ada ekendam, cena! I'm back down there now. Lah! Anjir, gak bisa lari sekarang, gak bisa lari guys, serius guys. Oh, ini gondola yang tadi.
Pil itu si Pil, guys. Anak yang jadi gila. Eh, Bang Drom harus jelasin gak sih? Eh, kayak pernah kesini, gue kayak kenal, guys. Oh my God, Pil, what are you doing there, Pil? Wow, that was funny. Wow, hey kids. Oh, kita yang jadi Pil. Walae, walae, Kang Cilok, anjir. Hey, ayahmu kehilangan dirimu. Dia bilang aku harus mencarimu, anak dengan rambut hitam yang namanya Peter. Ayo, ikut aku akan mengantarmu. Bagus. Beberapa jam kemudian, oh my God. Guys, beberapa jam kemudian, guys. Biasanya kalau ada tulisan-tulisan begitu udah pasti creepy gak sih? Wow, hey kids. Anjir, dibawa ke kamar anaknya, bro. Hi kids, it's me. Anjir, anaknya dibawa ke atik, men. Need to feed my new friend. Harus kasih makan teman baruku. Hi kids, this is your dad. Well, look at that. Kita jadi badut, guys. Kita pil itu ya, pil yang anak yang bermasalah ya. Aku juga lapar. Wah, bacot banget nih orang. Lah, itu tampun tadi. Anjir, ada cacingnya, bro. Jorok banget nih badut. Oh, enak. Aku akan tidur sekarang. Tidurnya di mana tidurnya? Cacingan, bro. Lihat tuh ada cacing-cacingnya, guys. Ih, creepy. Tidur di sofa kali ya. Ah, tidurnya di sofa, guys. Yang badut syukur tidak tidur bareng anaknya ya. Bang, infoin jump scare. Tar-tar. Beberapa hari kemudian. Panjang juga nih game-nya. Hey, ada kabar polisi mencari seorang anak umur 10 tahun. Namanya JJ, ya. Polisi akhirnya mencari volunteer dan mereka memutuskan buat ekspedisi ya, buat pencarian gitu. Sampai ada volunteer loh. Oke, okay, oke. Okay. Itu pas jadi kayak bocil terus dikejar badut, sekarang jadi badutnya. Act 7, buset nih game. Oke, okay, kegelapan keluar. Sampai act berapa nih, guys? Panjang kali ya. Oke, let's go, kegelapan keluar, let's go. Pil, bastard, bajingan. Kita pakai pil, guys, sekarang, guys. Pil yang masih versi manusia kali ya, pil belum jadi badut ya. Oh, pil itu, guys, ilmuwan yang bikin. Pil itu ilmuwan yang bikin mesin waktu. Gimana sih alur ceritanya, bro? Ah, alur ceritanya fucked up banget, man. Alur cerita terfucked up yang, guys, Bang Drom, please, Bang Drom, ini saatnya sih. Ini saatnya kamu bersinar sih. Bang Drom, it's time for you to shine, Bang Drom. Ini gak ada center banget nih. Gelap banget, anjim. Gak bisa center, gak bisa kamera. Ntar guys, pasti ada sesuatu yang gue skip. Badut, badut. Oh iya, kita jadi gila, guys, dan jadi badut ya. Yakin gue kegelapan itu, guys. Nih, foto. Gak ada center banget nih. Wah, emang gak ada center, guys. Ntar ya. Mungkin ada cetekan lampu yang bisa gue klik. Nih, sini bisa gak? Gak bisa. Anjing nih ngeliat apa, cok, di sini, cok? Mau ngeliat apa anjay di situ? Ah, teliti guys, teliti ya. The flashlight doesn't work. Shh. Apa lampu? Ah!
rame aja bisa jadi jump scare ya guys ya. Cuma gak takut udah tengah malam, enggak. Nah itu guys, anakku kita akan segera bersama. Jadi pil itu guys, ini yang gue tangkap ya, dia tuh obsesi buat mengembalikan anaknya. Makanya dia buat mesin waktu anaknya entah hilang, entah diculik, entah diperkosa. Makanya dia mau bikin mesin waktu. Ya, bikin mesin waktu untuk balik ke masa lalu buat ketemu anaknya. Tapi dia malah jadi gila, jadi skizo ya. Jadi skizo dia malah jadi badut. Udah intinya gitu yang gue tangkap teman-teman ya. Untuk anakku tuh, surat untuk anaknya guys. Kenapa dia jadi badut? Teorinya dia jadi badut gimana ya? Kisah nyata ya, Ethan, maafkan aku. Ini semua salahku. Ibumu menyuruhku untuk tidak menyetir. I didn't listen to her. Aku tidak mendengarkan dia. Kamu tahu, you know how I will. Kamu tahu aku sangat menginginkanmu kembali. Aku akan melakukan apapun untuk itu. Karena pekerjaanku, aku tidak pay attention, tidak fokus, tidak perhatian kepadamu. Dan aku menjadi ayah dan juga menjadi ayah dan suami yang buruk. Aku ingin memperbaiki semuanya, makanya dia bikin mesin waktu. Tapi itu semua hanya memperparah ya. Aku mengambilmu dari orang lain. Aku kehilangan kamu, maafkan aku. Aku akan berusaha memperbaiki ini. Gue udah mulai ngerti ceritanya guys, gue ngerti dikit guys. TV gak bisa dimatiin cok. Dia hanyalah ayah yang ingin memperbaiki semuanya teman-teman. Ethan tuh, anaknya Ethan ya. Makanya dia obses sama Peter, anak orang lain dia obses guys. Dia jadi terobsesi sama anak orang lain teman-teman. Terus nah ini kayaknya mendiang istri kita deh. Atau apa ya? Wah ini serem sih. Guilty, perasaan bersalah. Sebentar. Oh, bisa dimasukin rupanya guys. Oke kita lihat filmnya teman-teman ya. Halo Bang Wina, halo Ira, kok gak? Oh putar lu. Apa sih anjim? Aku ingin duduk di kursi. Lah! Oh dia skisu, dia kerasukan badut guys. Eklapan, jangan tinggalkan aku dengan keadaan hidup. The battery on the video camera is dead. Jonathan, kita pakai Jonathan guys, sang polisi guys. Polisi akan mengungkap. Terkunci. Pasti ada kunci di sini. Temukan kunci itu. Dia pasti tersembunyi di gundukan-gundukan sekitar sini. Nah sekarang ini MC-nya Jonathan rupanya yang polisi guys, yang menginvestigasi ke dalam nih ya. It locked somewhere here in hit the key. Ungkap ya misteri-misteri pil yuk. Kagak ada, gue ngeliat kagak ada kunci. Ada ngeliat kunci gak guys? Ya bukan. Oh sini kah? Di mana cuy kuncinya cuy? Aduh kalian buta map banget sih guys jadi orang guys. Kunci sekecil itu aja gak bisa lihat. Mana anjim kunci? Guys, kalian jangan buta-buta banget lah. Ambil senter, kagak ada, kocak senter. Ini udah terang, guys. Samping tangga, jangan scam dong, jangan scam. Senter tadi di atas pas spawn. Oke,
Oke, center, center. Oh, kuncinya di situ, bro. Oh, kuncinya di situ. Eh, yang bilang deket tangga ya? Tadi ada yang bilang deket tangga. Sumpah, anjim lu ya. Lu ngejesatin gue ya. Sumpah lu yang bilang deket tangga lu. Gue gampar-gamparin, gue cari nama lu abis ini ya. Eh! Anjir, badut coy! Oh, hilang deh guys. Eh, sumpah. Ya, ntar gue cari ya, gue cari guys. Ntar guys. Yang bilang deket tangga. Jadi makanya gue fokus nyari di sini, kocak. Wah, butuh kerobak guys. Ih! Eh, satu melenyakan bocil. Emang ada yang bilang kocak tadi guys. Ini gue harus kemana, bre? Oh, ini cuy. Nice. Eh, buka, bre. Aduh. Besek. Ada jalur di balik tembok ya. Ada jalur di balik tembok. Ini apa nih? Oh, ini juga bisa nih. Aku bisa membuka ini dengan screwdriver. Obeng, 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 obeng. Ada yang liat obeng gak? Anjir, tempat sekecil ini nyari item susah banget ya. Obeng di mana, bre? Obeng, bre. Where the fuck is the obeng, bro? Obeng tuh bentuknya gimana ya? Obeng-obeng orang Amerika, teman-teman ya? Obeng di bawah pintu. Eh, guys, yang sotoy-sotoy enggak usah inilah. Diam dulu lah yang sotoy-sotoy. Udah aku cari sendiri ya, anjir. Oh ini cuy, oh ini obeng, oh sama, oh obeng orang Amerika. Anjir. Obeng orang Amerika sama obeng orang Indonesia ini ya, sama ya. Oke nice, kita masuk ventilasi guys, masuk, masuk, masuk. Apa sih tempat spawn awal, tempat spawn awal, dan sesat deh. Weh, gak boleh bro. Ah, ini butuh kunci nih. Oh, gua tahu gitu aja. Oh, animasi matinya gitu, coy. Eh, animasi matinya bisa mati ya game ini ya? Gua kira enggak bisa mati, guys. Oh, bisa mati rupanya ya di game ini. Coba kalau mati ada ending baru enggak? Oh, ngulang lagi kalau mati, guys. Kalau mati rupanya ngulang lagi, teman-teman ya. Oh, iya. Udah tahu yang penting udah tahu jalannya, guys. Kalem aja, guys. Kalem aja. Oh, bisa mati di game ini. Gua kira enggak bisa mati di game ini, cuy. Oh, baru tadi yang ngagetin, men. Pecah zero dead. Aduh, game ginian mah kagak perlu zero dead, zero dead. Kan. Oh, itu tuh buat itu pasti, guys. Nanti kita beli ini dulu ya. Bacot. Tukang bohong, ah alasan masuk neraka lu kalau bohong tukang apa sih Rifan? Sana tidur besok sekolah. Berarti udah pasti valve-nya dipakai buat tempat tadi. Masih ada jumpscare-jumpscare-an nih, serius. Iya, udah tahu. Nice, aman tuh, udah bisa lewat gua, guys. Kentutnya udah hilang, guys. Game ginian aja pakai zero dead, zero dead, zero dead, zero dead. Oh, ini cuy, dapat palunya, guys. Itu buat itu ya? Ah, I see. Berarti itu buat yang batu bata, guys. Bocah pada ngamuk-ngamuk, kenapa dah kata Angga? Iya nih, gak tahu nih. Mentang-mentang di jumpscare terus jadi pemarah. Kalian jangan emosian dong. Alright, alright, alright. Apa ini? Yang akan kita ungkap di sini ya. What the fuck is that, bro? Bill, is that you? Guys, emot gini ya. Nih, gue gak suka lorong-lorong gini, guys. Oke, nah, oh, box yang di atas, guys. Yes. Yes, box yang di atas tadi.
aman kayaknya. Aman ya. Oh, ujung-ujungnya ke sini kita ya. Nah. Boxnya tadi di mana ya? Ini ya box di atas sini ya? Upstairs cenah. Bukan bro, di tempat ini ya, di tempat palu ya. Apaan tuh? Apaan tuh guys? Oh buat nyungkil tadi, buat nyungkil yang tadi ya? Aduh, feeling gue gak? Ah tuh kan bener guys! Setang sepeda cuy! Bener udah masih kesitu guys, yang tadi guys, naik ke atas guys. Ambil tangga depan pintu awal, are you fucking sure bro? Wih bener lu, siapa yang bilang tuh jadi moderator tuh guys? Eh siapa itu yang bilang ambil tangga di pintu masuk? Iya buat naik ke atas tadi ya, gundukan ya. Aman, aman, aman. Oh itu guys, gun pakai ininya. Ah, gak bisa. Oh naik dulu, klik dulu. Oke, nice. Oke, aman aman guys. Anjir, itu apa yang tadi yang seperti ini ya? Menjalan seperti kelabang ya? Apa yang akan kita ungkap di sini, guys? Eh, jangan tertangkap, Pil. Tertangkap apa? Need to take a flash us with us. Tertangkap apa ya? Take the bell in the pawn boat. Terus take the bell in the pawn boat. Anjing tertangkap badut mekanika. Kayak gue pernah main game ini guys ya. Gue kayak pernah main game ini, apa perasaan gue doang ya? Ini the coin. Anjing suaranya deket banget coy. Whatever lah, whatever bro. Lah ngejar anjay, dia ngejar guys. Oke, kabar bro. Ternyata kita, sama speed kita sama guys. Lari dia lebih cepet coy. Oh animasi matinya gitu guys, animasi matinya gitu rupanya cuy. Ini kita kalah speed guys, kalah lari coy. Somainya, fix rekaman nih, tahu aja ini bukan. Guys, ini bukan live guys, ini offline guys. Jadi hasrat caper kalian enggak bisa dipenuhi di sini ya. Anjir larinya. Ini apa sih tadi maksudnya guys? Take the bell in the phone boat to save the progress. Take the bell in the phone boat. Take the bell in the phone boat. Ini. Oke, gua enggak. Oke, itu buat nge-save katanya, kayaknya buat nge-save ya. Oke, sabar, gue mekanik dulu teman-teman ya. Kita lawan penjual roti dulu ya teman-teman ya. Nah ini butuh koin, oh kita harus cari koin guys. Anjing itu gak bisa diambil cok. Goblok anjing. Mampus lo, enggak bisa muter lo ya. Gila, gajuk bro, juk bro. Walae ya. Elah kejuk gocek lagi.
Itu lagi animasi ngambil anjing. Lagi animasi ngambil, masa dia bisa jalan, cok? Itu lagi animasi ngambil, guys. Aduh, roti keliling nih sumpah dah. Kan pause dulu lah. Pause dulu dong, kan lagi animasi ngambil. Dia tahu gue letaknya di mana loh. Oh, dia gak tau gue, guys. Let's go. Tadi pisau buat apa ya? Dia gak tau gue cuy. Dia gak liat. Sabar. Dia bisa liat gue gak sih, guys? Oh, nice banget cuy. Anjir, dia tak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gue bisa muter situ gak ya? Gue bisa muter sini, guys. Tusuk dia bisa gak ditusuk, guys? Ditusuk bisa gak? Oke, terlalu berbahaya cuy. Sabar. Oke, mungkin ini kesempatan gue, guys. Can we go up here? Anjir, dia dengar suara gue, cok. Oke, gue udah nge-save ya. Bisa ditusuk emang, guys? Aduh, apa sih bocil center dimatiin? Udah, kocak. Nice, dia kesana. Nice banget, coy. Nice. Anjir, kok dia kesini lagi? Dia bisa dengar suara gue ya? Sana lah, udah lah, dud. Pil, udah sana aja, pil. Dah, sabar. Dah, kita bisa juk di sini ya. Dah, tunggu jauh dulu, guys. Ih, nice banget. Ini ada momen gua sih. Oke, koin buat di telepon ya. Koin buat di mana tadi ya? Sesat anjir yang bilang pisau buat nusuk, buat kotak, kocak. Kita masih nggak tahu itu buat apa, teman-teman. Yang pasti kita ngejuk itu ya. Ini go there. Oke, sabar. Kita juk dulu guys ya. Oke, kita cek sini, guys. Ada apa di sini? Oh, di sini buat ngejuk juga, coy. What should I do here, man? There's not enough detail. Are you fucking kidding me, bro? Detail apa lagi yang dia perlukan ya? Sebentar, guys. Oke, bisa cek situ. Oh, dia lagi di situ, guys. Ini tempat awal, men. Ah, gondola ini kayak... Apa ya arti dari gondola ini ya? Coba. Bang, aku pipis di celana. Kayaknya udah semua gua explore deh. Detail apa lagi yang dia perlukan ya? Oh, gua... Oh iya, bener. Sabar. Koin belum, guys. Koin cena. Siapa yang bilang koin, bro? Ini apa nih? Obeng.
Nice, dia di situ terus, coy. Udah kah? Udah detail cukup kah? Nice. Anjir, main slot, cuy. Hah? Nice. Bisa-bisanya ada kunci, coy, di mainan begitu, guys. I can open local door. Okay, it's time to go back, man. It's time to go back, cuy. Nice. Dia lagi lihat pemandangan, adik-adik. Nice banget, bre. Let's do it, bro. Anjing, gua kira udah berakhir game Memix, anjim. Gua kira udah kelar, anjing meninggal, cok. Anjir, plot twist banget dia taruh di situ, coy. Konyol banget, konyol nih game, anjir. Gak ada kompromi-komprominya. Wih, anjir, kalau kena game over lagi tuh, guys. Loh, lah balik lagi, bre. Oh, udah aman, berarti udah aman, guys, udah aman, guys. Anjir, mirip satu jantung, cuy, ini game, guys, gila, guys. Meninggal lalu hidup lagi, anjir. Aduh, jangan lagi dong, udah dong. Hih. Oh, yang ini udah bisa, deh. Nice. Ada apa ya di sini ya? Obat-obatan, sebongkah surat. Oke, aku harus melakukannya sendiri. Phil tidak bicara sama aku lagi, dan aku memutuskan untuk menjaga Peter sendiri. Aku membawakan dia teman, aku membawakan makanan dan mainan, tanpa harus mengganti baju karena anak-anak suka badut. Oh shit. Oke, semuanya akan dibongkar kah? iPhone Pro Max 15 ku kebanting, bang. Oh, masih sama, kunci yang sama, teman-teman. Anjir, game viral di TikTok, cuy. Ada suara. Hei, ayai. Game viral di TikTok, anjay. Kosong. Lu. What just happened tadi? Gua narik tuas ini, apa yang terjadi ya? Connect. Oh, gua tahu, guys. Ini disekap di sini anaknya, cok. Ya enggak sih? Apa yang terjadi, coy? Saat gua ngumpet, coba ngumpet. Enggak bisa masuk. Apa faedahnya dibuka lemari ini, Bre? Lalu tuas tadi, sebentar, pasti ada sesuatu yang gua lewatkan nih. Ada yang ini, coy. Apa ini? Lantas buat apa, bre? Ini kah? Oh, bisa, guys. Oh, dicong. Oh. Ha, itu dia misterinya, teman-teman ya. Peter diculik sama badut itu, guys. Jawab bener, cuy.
Aduh, nyari kunci lagi hari-hari, guys. What's the fucking key, man? Eh, kuncinya di mana, guys? Ada kunci, bang. Iya, gue lagi nyari nih. Sabar-sabar. Kunci. Mana kunci? Oke, kunci yang tadi mana bisa, kocak. Pasti ada item baru lagi, guys. Oh, dibawa topi ini coba. Nggak bisa, sesat yang bilang dua topi. Roket, coba roket. Ini, aduh, enggak, guys. Ini nggak bisa diinteraksi. Mainan. Bisa. Gua coba matiin dulu lah. Bang, Dek, kasih tahu deh kuncinya di mana, Dek? Maybe here. Nah, di ciki-cikian. Di mana? Guys, bayangin diri kalian badut, guys. Kalian akan taruh kunci di mana, cuy? Misalnya kalian badut psikopat penculik anak, kalian akan taruh kunci di mana, guys? Coba bayangin dari astagfirullahaladzim. Kalian tuh overthinking loh. Udah mau badut, mau psikopat, mau orang gila, di bro. Ah, kalian ini sumpah enggak layak kalian jadi badut psikopat ya. Ada yang bilang di roket, ada yang bilang di kota, kocak. Jonathan, aku menemukan anaknya Peter. Dia sendirian di kamar itu. Peter berkata kepadaku, ada dua anak lagi. Aku tidak bisa menemukan mereka. Aku tidak bisa menemukan JJ. Phil menyembunyikan informasi tentang di mana disembunyikan dua anak lagi ya. Mungkin aku harus mencoba lagi. Aku yakin aku bisa menemukan mereka aja. Masih ada dua anak lagi, coy. Sekarang tidak penting. Kita adalah impas. Hah? Impas itu apa ya? Phil, tidak sesimpel yang kalian pikirkan. Aku punya kecurigaan itu. Lagi pula, sekarang saatnya untuk pergi. Ini saatnya kita memulai sistem baru untuk permulaan baru. Hah? Berarti dua anaknya ditinggalin gitu? Oh my god, enggak, cok. Belum, guys. Anjing, sampai berapa ini, coy? Panjang banget gamenya, cuy. Some place never let go. Beberapa tempat tidak akan dibiarkan pergi. Phil, jam 3 pagi. Anak itu namanya adalah Peter. Ya, kita udah nolong anaknya ya. Dia spesial. Aku tidak akan melukai dia. Dia adalah anak kesepian sepertiku. The man he called his father was a monster. Ayahnya monster. Aku ingin menyelamatkan dari dunia ini. Kita berarti pakai siapa nih? Kreator. Kamu ingat apa yang kamu lakukan? Lah, kreator. Lah, kita jadi pil lagi, guys. Kita jadi pil lagi, cuy. Center tidak berfungsi. Hallnya mirip PT Silent Hill, kata Bang Erdi. Iya, ya? Iya, gue baru nyadar loh, guys. Lah, iya. Oh, order kok sudah sampai. Oh, kreator. Ha! Apa yang aku lakukan tidak nyata. Tidak ada time machine. Tidak ada juga reality kenyataan di mana semua orang bahagia. Aku bingung. Aku tidak sanggup lagi menahan semua ini. Ini bocor 10 menit menghilang dari lane kah? Aku membawakan teman dan akhirnya aku membawa banyak makanan dan mainan. Aku ingin menjadi ayah sungguhan untuk dia. Dia tidak seharusnya berasa buruk dan aku sangat bahagia. Jadi dia ada obsesi ya, si Phil, si badut ini ada obsesi buat ngejaga si Peter, buat nyelamatin Peter, padahal dia malah nyiksa dia, cuy. Aku melakukan semua ini untuk dia. Anak-anak lain sangat nakal dan aku harus menenangkan mereka. Aku tidak mengerti mengapa mereka memanggilku maniak, padahal kan anak-anak suka badut. Kamu sudah diam selama 20 tahun dan kamu merasa kamu tidak bersalah. Tunjukkan kepadaku di mana mayat anak-anak yang lain disembunyikan. Guys.
Kita sudah mencapai impas lagi. Saatnya untuk reboot sistem. Mampus, pada kaget. Impas situasi tidak ketemu titik terang. Oh gitu, aku harus memperbaiki dia. Aku sudah memberitahukanmu segalanya. Akhirnya tersangka Phil Harris dinyatakan akan dihukum mati di kursi roda. Kursi listrik. Untuk penculikan anak dan pembunuhan dua anak. Dia memindahkan tubuhnya berkali-kali. Oh, deket truk tadi, deket trailer tadi, guys. Berusaha untuk menyembunyikan mereka. Pada akhirnya, anak-anak itu ditemukan di daerah rumah dia. Harris dikubur di tempat di mana van-nya berdiri. Dan anak ketiga diselamatkan. Wah. Saat investigasi, pilot dari Golden Egg, Project Golden Egg terlibat. Oleh karena itu, kita mendapatkan pengakuan dari Harris. Harris polisi, guys. Akhirnya, cuy. Akhirnya ketangkap si badut, teman-teman, ya. Di Project Golden Egg ditemukan bahwa Phil Harris itu menderita berbagai macam personality disorder, ya. Kelainan mental. Pikirannya terbagi oleh dua orang, guys. Ada Phil yang depresi, yang berpikir kalau dia bisa mencegah kematian keluarganya. Dan juga dia didominasi oleh personality satu lagi, yaitu sang badut, yang dia tidak punya semenjak dia kecil. Oh, tentang orang berkepribadian ganda, coy. Dia merasa dia ilmuwan, dan di saat bersamaan dia merasa dia badut. Saat badut mengontrol dirinya, sepertinya Phil yang asli berusaha membantu Jonathan untuk menemukan di mana anak-anaknya disembunyikan. Anjir, keren sih ceritanya, guys. Skizo. Dia tidak bisa memperbaiki kesalahannya, tapi dia harus membantu keluarga itu. Ah, asli, guys. Berarti dirinya Phil yang baik justru berusaha bilang ke polisinya buat tangkap dia. Nah, badutnya itu yang jahat, guys. Wah, GG lo, story-nya bagus lo, guys. What a story, man. What a story, guys. Ini bagus sih. Ini enggak heran bisa viral di TikTok, teman-teman, ya. Ini enggak heran bisa viral di TikTok, teman-teman. Rupanya Mbak Sipil itu, guys, dia itu skizo, punya kepribadian ganda. Nah, di sisi lain dia itu pil yang putus asa, desperate karena keluarganya udah meninggal, apalagi anaknya. Tiba-tiba makanya dari situ, guys, muncul kepribadian baru sang badut, teman-teman, ya. Di mana badut ini merasa harus dia bisa menyenangkan banyak anak, makanya dia menculik 3 anak. Syukur si Peter selamat, teman-teman, ya. Tapi guys, pasti di dunia nyata ada orang-orang yang seperti itu, cuy. Yang bahkan dia pun tak sadar bahwa ada sisi lain atau orang lain yang mengambil alih diri dia, teman-teman, ya. Dia pun gak sadar, bahkan di game ini diceritakan Phil yang asli berusaha memberikan petunjuk ke polisi. Jadi selama ini petunjuk-petunjuk yang diberikan ke polisi itu dari orang yang sama. Dan dia secara tersirat mengatakan kepada polisi, please tangkap gue. Please, gue udah gak tahan sama kepribadian ganda gue. Please tangkap gue. Gue pengen mati, gue pengen berakhir aja hidup gue. Tapi sisi lainnya, guys, pengen terus melakukan tindakan kriminal, yaitu sisi badutnya, yaitu menangkap anak-anak, teman-teman, ya. Ah, continue belum tamat, serius. Emang ada ini, guys? Ada plot twist, emang? Sebentar. Polisinya kepribadian ketiga, emang iya?
Pasal belum, pasal apa sih guys? Sabar, sabar dulu guys, sabar dulu guys. Hari Ayah, oh pantas namanya Hari Ayah. Dia merasa ingin jadi ayah yang baik, padahal dia psikopat menculik anak-anak. Sebentar, sebentar, sebentar guys. Beneran ada anjim. Jonathan tidak menemukan Sergan Henry. Henry yang polisi guys. Apa yang harus kita lakukan? Anjir ada plot twist cok. Jangan disconnect sistemnya. Aku akan berusaha memberitahukan polisi. Anjir ini game keren sih guys. Mantas viral di TikTok ya. Ada plot twist. Hah masih ada. Lah gue kira aku udah bisa tidur cok. Mana nih? Gak ada jalan. Coba sih bisa. Masih aja suruh nyari item, coy, udah tamat. Buntu cenah. Coba balik guys, balik guys. Oh, gua belum kesini kayaknya. Puzzle labirin guys. Anjir ini creepy banget sih cok. Anjir ini creepy banget sih guys, sumpah guys. Sumpah ini vibe nya ngeri. Hah? Nah anak perempuan itu yang di awal. Tadi gak kebuka. Guys, gue gak tahu plot twist apa yang kita akan ungkap teman-teman ya. Guys, ini makin freak guys. Kenapa ada anak-anak anak perempuan yang di awal itu menunggu kita di odang-ading guys. Apa arti dari semua ini? Ya, kelihatan senang. Kayak pernah lihat cok kereta ini cok. Henry menangis. Henry kenapa kamu nangis? Wala wala eh. Guys, gue sumpah guys, gue pernah lihat kereta dengan boneka-boneka ini guys. Wala wala eh. Dia makin nangis, makin keras.
Gak usah ngapa-ngapain gue. I cannot do anything, bro. Henry, kenapa kamu mati? Eh, Ma. Heal, kamu milikus. Guys. Guys, gue gak bohong, guys. Gue gak bohong, gue pernah liat kereta itu, guys. Guys, kalau ingatan gue gak salah, kalau ingatan gue benar, teman-teman ya. Guys, kalau ingatan gue tidak mengelabui gue, guys. Guys. Sebentar, aduh. Aduh, OBS-nya rusak lagi, guys. OBS-nya rusak, guys. Itu game yang pernah gue mainin, cuy. OBS-nya rusak, coy. Aduh, padahal gue pengen tunjukin ke kalian, teman-teman, tapi OBS-nya sumpah, guys, rusak, guys. Aduh. Nggak bisa diklik, cok, sumpah, cok. Udah, kalian cari aja deh, guys. Itu game pernah gue mainin, guys. Pernah gue mainin, cuy. Itu game pernah gue mainin. Dan seingat gue sama seseorang, guys, yang sangat sangat dekat dengan gue, ya. Dan sekarang sudah pergi, cuy. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Gue nggak tahu ingatan gue salah apa nggak. Kayaknya gue pernah main tentang kereta itu, guys, ya. N tinggal N, kata Marco Doren.